Ririungan bersama warga masyarakat Kampung Bedas pada perayaan Hari Sumpah Pemuda. Wadya Balat Info Burinya dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2023, Karang Taruna Puspa Wangi Unit RW 10 di Kampung Bedas, Desa Wangi Sagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, menggelar serangkaian kegiatan perlombaan yang bertema Ririungan atau Kumpul Bersama Warga pada Rabu, 18 Oktober 2023. Ketua Karang Taruna RW 10, Nurdin Setiawan, kepada reporter Info Burinya Dian Herdiana mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi anggota Karang Taruna dan pemuda-pemudi di wilayah Kampung Bedas agar lebih mencintai tanah air serta menghormati dan mengenang jasa para pahlawan. Beberapa kegiatan perlombaan dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda tersebut antara lain adalah estafet air, tarik tambang, estafet sarung, dan kegiatan lainnya, ujar Nurdin Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Setiawan. Saya Ketua Karang Taruna MSRW Desa Wangi Sagara, Kecamatan Majalaya. Alhamdulillah, hari ini kami berkesempatan untuk mengadakan acara menjelang Sumpah Pemuda yang bagaimana diadakan acara ini untuk memotivasi para anggota Karang Taruna khususnya dan selebihnya untuk para pemuda-pemudi untuk giat lagi mencintai tanah air sekalipun dan mengenang masa perjuangan dari para pahlawan. Rangkaian apa aja yang diperlombakan? Nah, yang dilombakannya salah satunya ada tadi estafet air, estafet sarung, kemudian jumping jack, dan yang paling spesial lagi nanti setelah azan isya kita mengadakan lomba karaoke. Dan itu aja. Sri Marhani, penasehat Karang Taruna Kampung Bedas RW 10, menyampaikan ucapan apresiasi dan penghargaannya kepada Karang Taruna yang telah berpartisipasi dalam memeriahkan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ia menekankan agar Karang Taruna di Kampung Bedas terus berkarya dan berprestasi untuk mewujudkan Kampung Bedas yang cakep dan juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Marhani, selaku penasehat dari Karang Taruna RW 10. Kampung Bedas cakep, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Karang Taruna Unit RW 10 sudah berpartisipasi dalam menyambut Sumpah Pemuda. Tetap berkarya, tetap berprestasi, pokok nama Kampung Bedas juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Yayan Cahyanto SPD, salah seorang warga masyarakat di Kampung Bedas berharap agar Karang Taruna di wilayah tersebut dapat meningkatkan kekompakan dalam berkreasi dan beraktivitas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan warga masyarakat di wilayah Kampung Bedas Wangi Sagara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari warga aturanan khususnya di RW 10 mengucapkan terima kasih kepada Sobat Ekstra. Yang telah mampir ke RW 10 ini, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini memberikan manfaat untuk warga sekitar khususnya di RW 10, umumnya di Desa Wangi Sagara, dan mudah-mudahan jaring Sobat Ekstra lebih maju lagi. Terima kasih. Mungkin ada harapan buat Karang Taruna di wilayah ini? Harapan buat Karang Taruna di RW 10, mudah-mudahan Karang Taruna semakin kompak, semakin solid, terus berkreasi, berkreativitas untuk anak-anak mudanya, mudah-mudahan lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar maupun di lingkungan desa. Mudah-mudahan Karang Taruna semakin jaya. Dari kawasan langit Kampung Bedas Desa Wangi Sagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Dian Herdiana, reporter Info Burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.